Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya soalan nombor 3. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kangsar. Pertama sekali, Tan Sri Dipertua, izinkan saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat yang telah menang dalam PRK Kuala Kangsar. Walaupun Yang Berhormat duduk rumah, tak keluar berkempen, tapi menang besar 6-1-6-1 sekaligus menolak deklarasi rakyat. Tan Sri Yang Dipertua, si putih sudah marah. Dia tak boleh terima kenyataan. Tak boleh menerima kenyataan sebelah sana. Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan WB Kulim Bana Baru bertarikh 3 November 2016 kerana kedua-dua ahli Yang Berhormat telah pun membangkitkan mengenai pelaksanaan rent to own projek perumahan rakyat PPR yang dilaksanakan oleh kementerian saya. Sure. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan skim sewa beli atau rent to own untuk semua projek perumahan rakyat ataupun PPR yang dibina oleh kementerian dan dicadangkan untuk penjualan. Secara prinsipnya, konsep RTO ini dipersetujui untuk dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh mereka yang berkelayakan. Apabila ditawarkan memiliki PPR ini, mereka gagal mendapat pinjaman dari institusi kewangan bagi membiayai pembelian PPR tersebut. Melalui inisiatif RTO ini, mereka yang berkelayakan akan dibantu untuk memiliki PPR setelah mereka menduduki PPR tersebut untuk tempoh tertentu. Mereka juga tidak akan dikenakan deposit sewaan seperti penyewaan rumah biasa. Dalam tempoh RTO ini, mereka hanya dikenaki membayar sewaan pada kadar tertentu termasuk bayaran penyelenggaraan, dan di akhir tempoh sewaan, mereka akan ditawarkan memiliki ke atas unit rumah yang telah dihuni. Dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan ini merupakan dasar yang baru. Oleh yang demikian, kerajaan bersetuju untuk melaksanakannya ke atas semua projek PPR yang baru. Sebagai permulaannya, konsep RTO ini akan dilaksanakan ke atas 5 PPR perintis, iaitu PPR Lembah Subang 2 dan PPR Kampung Hasan di Selangor, PPR Gua Musang di Kelantan, PPR Ladang Seliau di Negeri Sembilan dan PPR Kepung di Kuala Lumpur. Kerajaan juga telah bersedia untuk memperluaskan pelaksanaan konsep RTO ini ke atas semua PPR baru di seluruh negara pada masa hadapan. Inisiatif RTO ini adalah khusus untuk mereka yang kurang berkemampuan dan berpendapatan isi rumah kurang RM3,000 sebulan tanpa mengambil kira sama ada mereka adalah kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta atau yang bekerja sendiri. Selain dari itu, kementerian juga telah menyediakan skim khusus bagi membantu golongan muda dan belia untuk memiliki rumah, iaitu skim perumahan mampu milik swasta atau My Home dan skim pembiayaan deposit rumah pertama atau My Deposit. Di antara kedua-dua skim ini, ada menawarkan pembiayaan deposit kepada pembeli rumah yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Menteri. Soalan saya, bilakah pelaksanaan ini boleh dimulakan di seluruh negara dan berapakah subsidi yang diberi kerajaan untuk setiap buah rumah PPR? Harap pelaksanaan ini dapat dimasukkan ke dalam bajet tambahan dan boleh dimulakan tahun hadapan supaya dapat memberi manfaat segera kepada rakyat. Tan Sri Yang Dipertua, di Kuala Kangsar, permintaan rumah kediaman amat tinggi tetapi bekalannya rendah, mengakibatkan harga rumah yang tinggi. Dengan itu, saya juga memohon dan berharap Parlimen Kuala Kangsar adalah antara kawasan-kawasan keutamaan bagi pelaksanaan rent to own PPR di luar wilayah persekutuan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kangsar. Sebenarnya yang saya nyatakan tadi bahawa dasar ini dasar yang baru. Sekarang ini kementerian saya sedang menyediakan secara terperinci syarat-syarat perjanjian yang akan dilaksanakan, di antaranya tempoh pinjaman yang akan ditentukan dan juga syarat-syarat yang lain. Memandangkan subsidi kerajaan begitu besar kepada rumah PPR ini, di mana sebuah rumah yang dibuat anggaran satu unit rumah lebih kurang RM160,000. Tetapi kerajaan Barisan Nasional ini kerajaan yang baik. Rumah RM160,000, kita jual kepada rakyat hanya RM35,000 sahaja. Sudahlah jual murah, subsidi lebih RM100,000. Kita bagi pula rent to own. Tak perlu bayar deposit. Kerana program ini, kerana kerajaan Barisan Nasional ingin membantu rakyat miskin yang tidak mampu memiliki rumah. Kerana itu, kita kena terperinci dan kementerian saya sedang melaksanakan secara terus, di mana beberapa syarat akan kita kenakan. Yang pertama, kita akan pastikan yang beli rumah ini belum ada rumah lagi. Kita akan rujuk pemohon-pemohon ini kepada lembaga hasil dalam negeri untuk pastikan mereka belum ada rumah. Yang kedua, pendapatan mesti bawah RM3,000. Juga kita akan rujuk kepada lembaga hasil dalam negeri. Dan yang ketiga, sebelum surat tawaran ini ditawarkan kepada mereka yang layak, kita akan pamerkan nama-nama mereka yang ditawarkan ini di kawasan perumahan dan di tempat-tempat tertentu, supaya memberi peluang kepada orang ramai melihat siapakah mereka yang bertuah mendapat nikmat daripada kerajaan. Dan mana-mana nama yang dipamerkan nanti tidak ada bantahan, pihak kementerian akan mengkaji dan menyiasat bantahan yang diterima. Yang kedua, mengenai bajet, kita tunggu besok. Saya juga mengharapkan supaya bajet untuk PIPAD ini akan kerajaan tawar. Itu harapan kita. Kita tunggu sama-sama besok. Yang ketiga, mengenai permohonan kepada Kuala Kangsar, insyaAllah kita kena melihat bahawa rumah yang kita nak buat ini pertamanya mesti di dalam kawasan perbandaran ataupun di dalam kawasan-kawasan PBT. Jadi kita tahu bukan saja Kuala Kangsar, banyak tempat yang memerlukan rumah PPR ini. Namun demikian, permohonan daripada Yang Berhormat saya alu-alukan. Sebagai penerima yang baru, insyaAllah kita akan berikan keutamaan untuk membelah jasa orang Kuala Kangsar yang telah memilih Yang Berhormat sebagai ahli parlimen yang baru. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya saya nak merujuk program lebih 5 tahun dahulu yang dilaksanakan oleh DBKL, skim rent to own perumahan PPRPA, yang amat sama dengan apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat. Pada ketika itu Yang Berhormat, pinjaman kadar bunga dikenakan kepada 5.7% dan 40,000 unit ditawarkan kepada penghuni. Dan rata-rata hanya 10% saja menerima pakai kerana ramai di antara mereka tidak mampu membayar pada kadar bunga 5.7%. Sekarang Yang Berhormat telah menyatakan kepada umum cadangan sebelumnya supaya pemaju dapat memberikan pinjaman, dan kadar yang diumumkan ketika itu antara 12% hingga 18% pemaju beri pinjaman untuk pembelian perumahan. Persoalan saya, pertama, adakah Kementerian Yang Berhormat mengadakan kaji selidik tentang keberkesanan program PPRPA yang ditawar oleh DBKL yang ternyata tidak berjaya dilaksanakan secara meluas? Kedua, kadar bunga yang akan dikenakan oleh Kementerian Yang Berhormat? Dan ketiga, pantauan efektif bagaimanakah yang mampu dilaksanakan, kerana sekarang ini 35% daripada 46,000 projek perumahan PPRPA disewa oleh penyewa asal yang berdaftar dengan DBKL kepada penghuni lain termasuk pekerja asing. Ini penting, Berhormat, kerana kita mahukan setiap skim itu berjaya. Mohon jawapan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat kepada Lemah Pantai. Mengenai dakwaan yang mengatakan interest yang dikenakan 5.8% oleh Dewan Bandar Raya, saya ambil maklum apa Yang Berhormat nyatakan tadi dan kita akan siasat. Tetapi makluman yang ada pada saya, anggaran bayaran bulanan yang perlu dibayar oleh penyewa ini sepatutnya... Itu skim terdahulu Yang Berhormat, bawah mantan Menteri Wilayah. Saya akan berikan nota. Okey. Tak apa, itu sebab saya kata saya akan lihat balik.
Kerana yang setahu saya, yang dimaklumkan kepada saya ialah sewanya lebih kurang RM225. Dan kerana itu saya nyatakan tadi bahawa kementerian saya sekarang ini sedang mengkaji secara terperinci supaya kita nak melihat bahawa apabila dasar ini dibuat, ianya mampu dan boleh dimiliki oleh rakyat dan rakyat mampu untuk membayar segala apa yang telah kita tetapkan. Mengenai Yang Berhormat nyatakan kenyataan saya yang kata pemaju perumahan boleh dibagi pinjaman, dibenarkan untuk memberikan pinjaman kepada pembeli, sebenarnya itu bukanlah dasar yang baru. Itu dasar itu dah memang ada dan dimandang memang dibenarkan di bawah Akta Peminjam Wang. Dan saya nak nyatakan bahawa tafsiran apabila saya menyatakan interestnya, interest sesiapa yang minjam wang itu interestnya 18% tanpa collateral, 12% apa ni ada collateral, itu di dalam undang-undang. Tetapi jangan lupa bila saya sebut kuasa kementerian atau kuasa menteri boleh menentukan interest, itu tak keluar soal khabar. Jadi kalau dasar ini yang telah diarahkan oleh kabinet untuk kami kaji berapa berkesan ataupun tidak, kerana hari ini kita dapati sebenarnya yang saya nyatakan tadi, masalah rakyat hari ini selain pada harga rumah yang mahal, mereka juga suka untuk mendapat pinjaman bank. Kita kata rumah PPR, harga rumah RM160,000, harga pasaran nak pinjam RM35,000 pun tak dapat. Begitu juga hari ini kita tengok pinjaman bank, dia bagi 70%, 80%. Kalau first buyer, macam mana dia nak cari lagi 20%? Ini yang sedang kita kaji, kita nak tengok bagaimana kita nak membantu pembeli supaya mampu membeli rumah, terutamanya rumah mampu milik yang disediakan oleh kerajaan dan juga pihak swasta. Terima kasih. Tan Sri, mohon satu soalan tambahan ringkas. Suara saya dengar sini, tapi Bintulu berdiri begitu besar badan, masih saya notice. Sila Bintulu. Terima kasih. Soalan Tan Sri, masih tepat, Ketua. Jangan kongkalingkong. Terima kasih. Ini soalan bukan kongkalingkong, ini soalan misi tepat. Tan Sri yang dipetua, ranging on ini PPA, skim memang yang terbaik. Kita sekarang dan melaksanakan lagi ini PPA ini di seluruh negara. Saya mau tanya ke menteri di kementerian tersebut, di rancangan Malaysia ke-10, kita janji, timbalan menteri ada belakang tu, bagi Bintulu 500 unit lagi, saya minta 1000 unit lagi. Tetapi sampai sekarang rancangan Malaysia ke-11, saya punya rakyat tunggu menunggu, orang golongan miskin itu tanya, bila kita barisan nasional akan ditunai dijanji. Saya minta menteri, kementerian perumahan itu, adakah rancangan untuk Bintulu dan juga mentunaikan kementerian punya janji? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Bila saya menjadi menteri di kementerian ini, saya lihat permohonan daripada rakan-rakan cukup banyak sekali. Boleh dikatakan setiap kawasan parlimen ada memohon rumah PPR, kerana rumah ini, skim ini cukup baik. Seperti Yang Berhormat Bintulu nyatakan tadi, buat RM160,000, jual RM35,000. Sedangkan peruntukan yang kita dapat setiap tahun agak terhad. Jadi kerana itu kementerian sedang mengkaji bagaimana cara yang terbaik untuk kita melaksanakan program ini. Pertama, daripada segi harganya, adakah harga yang ditetapkan tahun 1998 dulu masih lagi bersesuaian dilaksanakan sehingga hari ini? Kelosan rumah yang hanya 750 kaki persegi, adakah sesuai lagi pada masa ini? Dan juga dalam yang ketiga, kita sedang juga mencari mana-mana pihak swasta yang sanggup mendahulukan pembinaan ini. Kita buat sistem macam banner kemudian serah kembali. Artinya kami sedang mencari jalan bagaimana untuk melaksanakan projek PPR ini dengan cara mengurangkan beban daripada kerajaan, dan kita mengharap pihak swasta sanggup tampil ke hadapan untuk melaksanakan program PPR ini yang banyak sebenarnya permohonan yang kita dapat daripada rakan-rakan daripada seluruh negara. Terima kasih. Masih Tan Sri, boleh? Yang Berhormat, lagi satu.
Yang bermat soalan tambahan maksima 3. Perkiraan saya sudah 3 selepas Bintulu. Baru 2 Tan Sri. Yang bermat Tuan Engwe, Tuan Engwe Ek.